Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue, Acil Pasapa. Oke, pada kali ini gue bakal ngebahas tentang bagaimana caranya menulis sebuah pesan teks pada WhatsApp tanpa harus mengetik. Namun sebelum gue bahas videonya, gue mohon banget support dari kalian semuanya. Jangan lupa klik subscribe agar gue juga lebih semangat bikin videonya. So, langsung aja kita ke tutorialnya. Pertama kita buka WhatsApp. Nah, misalkan di sini gue bakal ngechat temen gue. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengirimkan sebuah pesan teks atau menulis sebuah pesan teks tanpa harus mengetik? Caranya cukup gampang banget. Kalian tinggal klik aja papan clipnya atau keyboardnya. Setelah itu kalian tinggal klik atau ketuk icon mikrofon yang ini ya, bukan yang atas tapi yang bawah. Kalian tinggal klik, lalu kalian tinggal ngomong ya, pesan apa yang ingin disampaikan kepada teman kalian. Misalkan di sini gue bakal ngajak teman gue naik gunung ya. Nah, caranya tinggal klik atau ketuk icon mikrofonnya. Daman, tahun baru naik gunung yuk. Kalian bisa lihat, maka suara yang kita keluarkan tuh. Kita stop dulu. Nah, jadi suara yang kita keluarkan tadi akan menjadi sebuah pesan teks yang nantinya bakal kita kirim ke teman kita. So, mungkin itu aja video kali ini. Gua Acil Pasapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.